juga ada menjual vinyl, kita ada jual blind, kita ada jual curtain, kita jual macam-macam lagi kan. Bagi kepada semua yang orang cakap baru nak masuk rumah baru kan, jadi bolehlah buat kat kami semuanya, ada daripada ke dinding sampai ke lantai. Ha, banyaklah langsir pun ada. Ha, banyak sangatlah kat sini carpet, carpet-carpet event. So siapa yang ada buat event sekarang ni semua di Wallpaper Factory ni sah ada sahaja. Jadi anda kalau nak datang ke showroom kami terletak di PJCC Petaling Jaya ataupun boleh West Nine Seat Design. Okay, kita dah bercerita pasal servis-servis yang ada di Wallpaper Factory ni. Okay, kalau kita dah menyelesaikan masalah anda, kita akan orang cakap kalau kita dah menyelesaikan masalah, kita mestilah ada servis-servisnya. Antaranya kita ada buat skimming, kita ada buat plastering, ha, macam-macam lagi kan. Kita akan merawat dinding anda dahulu sebelum kita pasang wallpaper. Sebab ni kita nak bagi rumah anda kan nampak cantik bila dah pasang wallpaper tu kan. Ha, tahan lama, okey. Ramai yang bertanya kat kakak-kakak saya, berapa tahan lama wallpaper ni, okey. Di Wallpaper Factory ni dengan apa orang selalunya kan, normal 5 hingga ke 8 tahun bergantung pada penjagaan anda semua. Yang mana contoh kalau ada macam kotor-kotor sikit kan, apa orang cakap dinding tu, just ambil kain basah dan lap sahaja, mudah sahaja. Senang sahaja nak menjaga wallpaper ni. Dan 5 hingga 8 tahun bergantung pada penjagaan anda. Okey, kalau buat dengan kami, kita ada setahun membership untuk kita. Jadi kalau anda macam ada apa-apa kan selama setahun tu, boleh je terus call kita balik, senang sahaja kan. Okey, bukan itu sahaja, kita dekat sini kita ada bagi anda call starter secara percuma. Kalau anda tak tahu mana nak, orang cakap Dinza nak padankan apa perabot ni dengan dinding lasir rumah anda yang baru kan, dan anda tak tahu design-design terbaru, design terkini, boleh sahaja kita advise anda untuk apa orang cakap padankan dengan perabot-perabot di rumah anda. Mungkin corak ni ada yang tak kena dengan rumah ni, sebab kita bergantung pada corak juga kan. Kalau corak rumah yang kecil sedikit, kita akan orang cakap advisekan corak ni, corak ni. Kalau untuk rumah yang sederhana besar, semua kat sini kita boleh advise anda terlebih dahulu. Okey, kalau untuk saiz ukuran sahaja, kalau macam anda tak tahu kan saiz ukuran anda berapa, just anda boleh WhatsApp kami di 0293319066, okay, hantar gambar ataupun video dinding yang anda nak pasang, kita boleh estimatekan berapa roll kena guna. Kalau anda macam nak tahu kan ukuran yang tepat semua, jangan risau, kita boleh pergi site measure ke rumah anda. Ha, jangan risau, secara percuma. Okey, itulah servis-servis di Wallpaper Factory dan yang akan dah ceritakan tadi. Okey, kita masuk kepada yang mana followers baru masuk kita ni kan. Hai semua, selamat datang ke live Wallpaper Factory, iaitu gedung orang cakap terbesar lah, itu kita panggil lubuk wallpaper kan. Ha, dekat sini ada macam-macam lagi, beratus-ratus buku, beribu-ribu design kan. Bukan sahaja nanti yang lepas ni akan nak tunjukkan design ni, tetapi banyak lagi design-design yang ada di Wallpaper Factory ni. Okey, yang mana views kita baru masuk tu, apa orang cakap, di Wallpaper Factory ni kita ada dua jenis wallpaper. Kita ada wallpaper jenis kecil dan wallpaper jenis besar. Wallpaper jenis kecil ni made in Germany. Kalau anda tahu kan, negara Germany ni kan kita terkenal dengan negara yang sangat-sangat dimintakan berat kualitinya. Jadi wallpaper kecil ni dia made in Germany. Okey, dia size kecil, size 21 inch, boleh cover 45 hingga 50 square feet. Okey, di IG kalau di Facebook ada bertanya soalan apa-apa Kak Wani? Tak ada. Okey, so yang mana baru masuk tu, hai semua, selamat datang. Okey, so kita sambung balik ke wallpaper size kecil tu. Dia besar 21 inch, boleh cover 45 hingga 50 square feet. Okey, yang mana apa orang cakap, dia banyak kelebihan sebenarnya kalau wallpaper Europe ni. Okey, dia non-woven tu, kalau anda tahu non-woven tu apa tak tahu kan. Okey, non-woven ni contoh kalau anda 2-3 tahun kan dah pasang kan, contoh anda dah lekat kan, 2-3 tahun akan nak tanggalkannya balik, dia tiada kesan, itulah kita panggil non-woven. Okey, satu lagi, kita ada wallpaper jenis saiz besar. Okey, bersaiz 42 inch, boleh cover 150 square feet. Kalau anda nak tahu macam mana besar 150 square feet tu, okey, Kakak Wani, kita boleh tunjukkan kepada penonton semua. Okey, yang mana besarnya 150 square feet tu. Okey, kalau anda tengok kan, okey, kita tunjukkan daripada princess tu sampailah ke warna pink ni. Ha, sangat-sangat cukup besar lah. Selalunya untuk yang wallpaper saiz besar ni, untuk dinding yang normal, kita pakai satu roll sahaja. Bergantung pada saiz dinding anda lah. Kalau mungkin anda nak buat feature wall, mungkin sedikit kecil lah kan. Ha, kita tengok saiz, ataupun kalau anda tak tahu, anda boleh hantar je terus gambar atau video dan kita boleh estimatekan berapa roll kena guna. Okey, sekarang ni kita nak beberapa hari saja kan, kita punya promotion raya ni nak tamat. Jadi kita kena
cepat-cepat-cepat sekarang booking dengan kami ha, sebelum promotion ni tamat. Okey, hari ni kami nak bercerita pasal wallpaper size kecil. Okey, mungkin ramai yang orang cakap minat yang jenis yang design-design daun kan. Jadi kita nak hari ni kita nak berceritakan pasal buku Urban Living. Kalau anda tengok kat depan ni pun dia apa orang cakap nampakkan dia daunannya kan. Ini wallpaper size kecil. Okey, bersaiz 21 inch boleh cover 45 hingga 50 square feet. Tak ulang lagi. Dia bersaiz 21 inch boleh cover 45 hingga 50 square feet. Selalunya kalau untuk dinding normal anda macam wallpaper size besar kita pakai satu roll sahaja. Kalau untuk yang wallpaper size kecil ni selalunya dinding normal kita pakai 3 roll. Okey. Kalau anda okey untuk promotion harga wallpaper size kecil ni kita ada banyak promotion dia. Kalau anda beli lagi banyak roll harga dia akan jatuh sampai 241 roll. Tapi untuk kelas satu harga normal, harga dia RM288 sahaja. Sebab kita tengah buat promotion ni sekarang ha. Jadi rugi kalau anda tak dapatkan sekarang. Okey, di Facebook kita ada siapa kat Wani? Kita ada Faizal Mahmud dengan Bu Aizli. Tapi dia tanya Yop mana. Oh, okey. Abang Yop nanti bersiaran langsung pada pukul 4 petang nanti. InsyaAllah kita bersama dengan Abang Yop nanti. Okey, kita dah bercerita pasal servis-servis yang ada kat sini kan, pasal masalah anda, pasal semua kat sini kita insyaAllah boleh menyelesaikan masalah anda semua. Ha, sebelum kan kita nak rumah anda nampak cantik kan, anda pun berpuas hati dengan servis kami. Okey, daripada kita beri installer kami semua sangat terlatih. Dah lebih 15 tahun dah dalam bidang ni. Jadi kalau anda macam was-was ke semua, kita dah banyak testimoni-testimoni, dah beratus-ratus testimoni. Kalau anda nak tengok testimoni, kita boleh tengok di Facebook dan juga di IG. Okay? So, hari ni kita nak bercerita pasal urban living. Ha, sebab ramailah minat design-design, apa orang cakap, bunga-bunga kan? Okay, jadi boleh tengok kat sini. Okay, ni urban living. Kalau anda berminat dengan design dalam ni, boleh sahaja screenshot sebab sekarang dah zaman teknologi. Jadi, anda tinggal screenshot sahaja. Dan bolehlah WhatsApp di 0193319606. Kita tengok apa yang ada dalam design dalam buku urban living ni. Ha, okay. So, design yang pertama. Ha, ini kita panggil design pokok pisang. Ha, tapi kita dah upgrade modern kan. Pokok pisang dia warna macam biru-biru, warna kelabu. Okay. Jadi ada macam-macam design lah. Banyak dah pelanggan kita ambil kan, dia pasang dekat feature wall rumah rumah mereka kan, cantik sangat ha. Sebab dia punya, kalau anda tengok kat sini, dia punya details dia kan, kalau anda boleh nampak memang sangat terperinci. Memang kalau anda boleh dengar ha, dia ada texture sebenarnya dekat wallpaper ni. Bukan saja kosong, tapi dia ada, kalau anda boleh tengok dekat sini, dia ada macam texture lah, dia ada bentuk kat sini kan. Ha, tengok kalau dah siap dah pasang dekat feature wall rumah anda, sangat-sangatlah cantik. Bukan ini saja, sebab di Wallpaper Factory ni kita tak ada satu warna, tetapi ada 4 hingga ke 6 colours. Ha, sampai anda tak tahu nak pilih warna apa. Okey, kalau macam ni kita punya daun jenis yang apa orang cakap, bukan pokok pisang lah, dia jenis tak tahu panggil pokok apa ni eh. Pokok kelapa ke? Ha, tapi ini kita susunkan mengikut orang cakap warna lah. Sebab contoh ni semua tema warna biru. Ha, warna biru kalau anda nak tengok kan. Okey, ini dia punya matching-matching lah kan. Ha, ini dia punya macam-macam design daun lah kat sini. Sebab ni urban living ni semuanya urban living kan. Semua pada natural. Ha, design-design yang bunga pokok, daun-daun, dedaunan. Ha, macam tu. Okey, jadi kalau anda berminat terus WhatsApp kita di 0193319606 ataupun boleh call kita di 0377726606. Kalau anda nak rasai sendiri pengalaman anda kat sini sebab banyak sangat design, boleh datang ke showroom kita di PJCC Petaling Jaya ataupun boleh waste nice design. Okey. Okey, di Facebook dan juga di IG ada siapa lagi kawan ni? Kita ada Amia, kita sama juga di Facebook kita ada Bu Azri sama Faizal Muhammad. Okey, hai semua. Okey, kita dah masuk pada warna-warna biru tadi. Okey, so kita nak biasalah kan, warna living kan, warna hijau, daun-daunan natural, tenang semua kan. Kita juga ada warna ini. Ha, dia sama pattern dengan yang sebelum ni tadi, cuma warna dia berbeza lah. Kalau nak tengok kan, dia punya warna hitam, ada warna ni, sangatlah cantik. Wah, kita ada panggilan masuk dah ha, pagi-pagi ni ha. Orang cakap kan sebab nak grab promotion ni sampai 30 hari bulan ni je ha. Kalau anda lambat nanti mungkin harga akan kembali jadi normal ha. Okey, orang cakap
banyak lagi lah kat sini design-design warna hijau. Kalau nak tengok kan, ha, cepat sangat tu kakak buka kan. Kalau cepat sangat, just cakap cepatlah kakak buka kan, macam slowkan sikit kan, ha. Just komen sahaja di bawah, okay. So, dah tengok macam warna orange-orange kekuningan macam tu kan. So, kita masuk pada warna memang betul real, warna natural hijau. Okay, so kita tengok. Wow, cantik kan? Ha, ini ramailah customer kita ambil warna ni sebab orang cakap dia nak apa, bawakan tema, orang cakap natural kan, tema-tema yang sejuk, tema-tema yang tenang saja kan. Mungkin anda penat balik kerja hari-hari, ada jam lagi balik rumah, nanti nak masak lagi apa semua. Dia nak bawakan satu tema yang tenang saja, balik kita tengok je pasang dinding wallpaper tu kan, bercorakkan macam ni, sangat-sangatlah tenang, okay. Bukan sahaja anda boleh pasang dekat, orang cakap, feature wall rumah anda ataupun dining dining walls anda kan, anda boleh je pasang dekat bilik tidur, ikut kreativiti anda sebenarnya, okay. So ini dah siap pasang, kalau tengok cantik kan. Ini dah, ni kita bertemakan hijau-hijau, ha. Sebab tadi kita dah bertemakan warna biru, kita dah bertemakan warna kekuningan, kita semua warna hijau pula. Okey, dan sini semuanya corak-corak hijau. Ha, okey. So boleh tengoklah ni corak-corak hijau. Okey, semua corak-corak hijau. Ni warna hijau juga. Ha, banyaklah sebenarnya. Okey, kita masuk kepada warna macam hijau-hijau, orang cakap turquoise. Okey, tadi macam hijau-hijau betul. Sekarang kita masuk pada hijau-hijau turquoise. Kita tengok sini. Okey, ini hijau turquoise. Ha, kalau anda boleh tengok kan, dia sama je pattern. Okey, ni kita masih dalam pokok pisang. Ha, okey, di IG dia siapa lagi kat ni? Kita ada Cik Muni, kita ada Azina, kita ada Nakia ya. Pasal dekat Facebook kita ada Tok Fan, Akmalis dan Mama Fazwan. Hai Cik Akmalis. Okey. Kita dah macam ada warna turquoise kan, warna-warna macam kat hijau pokok pisang lah kan. Ini semua kita dalam warna-warna hijau-hijau turquoise, okay. So ini kita masuk kepada warna-warna kelabu, okay. Kalau anda tengok kat sini kan, sama je pattern sebelum ni, tapi kita matchkan ekor color warna lah sebenarnya kan. Senang kalau anda nak mencari, ha, ni warna kelabu dia, anda tengok kan. Dia macam ada warna kelabu-kelabu coklat sikit kan, ha. Kalau anda suka yang warna-warna pastel, warna-warna yang tenang, yang tak terlampau striking, anda boleh tengok kat sini kan. Ini yang pada peminat-peminat, orang cakap peminat-peminat daun lah kan, design-design daun, ha. Sebab ada setengah orang tak minat design-design daun ni, ikut bergantung pada orang lah sebenarnya. Tapi jangan risau, di Wallpaper Factory ni bukan sahaja kita ada design-design daun ni, banyak lagi. Kita ada stripe, kita ada design bunga, kita ada design kartun untuk kanak-kanak kan, daripada apa orang cakap, awal remaja sampailah dewasa, semua kita ada dekat sini, ha. Boleh pilih lah orang cakap kan, macam-macam design lah. Kalau kartun tu macam-macam kartun ada, ha. Okey, kalau stripe tu banyaklah jenis lah. Stripe ada stripe besar, stripe kecil kan. Macam damas juga, kita ada damas modern, damas muamad, damas big, damas, ha. Macam-macam damas lagi ada kan. Okey, so kita tengok mana kelabu ada. Okey, kita pada macam warna ini, warna-warna hijau, macam hijau muda. Hijau, ha, kat mana kata hijau muda. Ha, tadi tu macam hijau yang agak striking sikit lah kan. Hijau-hijau muda, ha, tenang kan. Ha, kau tengok pun tenang saja, okey. So kita tengok lagi design yang sama juga. Ha, ni macam samalah warna-warna apa, hijau-hijau yang ni hijau, orang cakap hijau slow sikit, hijau-hijau pastel lah kan. Ha, ada macam-macam lah. Contoh kalau anda nak pasang ni dekat feature wall, anda boleh matchingkan yang warna plain ni dekat other wall lagi satu. Ha, macam-macam lah, anda boleh pilih kat sini. Sebab selalunya kita punya buku ni, kita dah siap matching-matchingkan. Contoh anda dah ambil design corak, anda letak dekat feature wall, okay? Selalunya memang kebanyakan memang customer kita akan pasang yang bercorak di feature wall lah. Yang ada wall lagi kita ambil yang plain, ataupun anda nak pasang semuanya yang bercorak lah. Tapi selalunya kita akan advice yang mungkin kalau kita pasang semua dia agak berserabut sikit kalau dia punya corak tak banyak lah. Kalau dia punya corak yang biasa-biasa saja, bolehlah nak pasang satu wall. Selalunya kita akan advice kan kena pasang dekat feature wall saja. Sebab bila orang cakap tetamu datang ke kan, datang rumah, feature wall tu dia tumpu, dia akan pandang satu tempat lah, dan dia akan tak pandang dulu dinding tu, ha, okay. So ha, macam-macam lah dia kat sini, ha. Okay, di Wallpaper Factory sebelum akan ingatkan, dia 100% bumi putera, okay. Bumi putera maksudnya semuanya memang anak jadi Melayu kita lah, ha. Jadi sama-sama orang cakap support bisnes Melayu, okay. Jadi cepatlah datang, banyak promotion yang sepenuh syawal ni kan, dan
bulan lah kat mana ya kita tengok? 24. Haa, hari ni 24 hari bulan dah. Haa, so cepat kena dapatkan promotion Syawal ni, okay? So, berarti mungkin bulan 7 kita akan masuk dengan harga yang baru. Okay. So, ini warna-warna yang coklat-coklat tak? Pastel-pastel lah. Sebab dalam buku Urban Living ni dia tak berapa banyak yang design yang striking-striking. Dia agak pastel. Ikutlah, zaman-zaman sekarang kan memang suka yang warna-warna lembut, warna-warna pastel kan, okay? So, cantik je banyak, okay? So, kita ada warna macam ni juga. Ha, cantik. Dia macam warna-warna giggles. Ha, gitulah kan, warna-warna giggles. Sebab dia ada orang cakap, orang cakap warna pink di sini ditambah pula dengan warna-warna coklat, warna-warna cream. Ha, sangat cantik lah orang cakap, sesuai untuk bilik tidur anak perempuan dekat yang suka design-design macam ni boleh lah, okay? Ah, dekat Wani, dekat Facebook ada pertanyaan ke kat Wani? Okay, di IG juga? Okay, so ni warna pink. Ha, siapa yang berminat warna pink boleh tengok sini. Cantik kan warna pink dia? Dia tak terlampau pekat sangat. Dia just nice dia. Ha, ini kalau pasang dekat bilik tidurnya sangatlah cantik. Ha, kepada yang penggemar-penggemar pink. Ha, okay. So ini adalah warna pink. Kalau anda tengok kan dia punya contoh dia. Contoh dia kat sini kan. Ha, contoh dia warna pink. Anda boleh tengoklah kat sini cantik je, okay? Kalau anda berminat dengan design-design macam ni bolehlah call kita di 0193319606 ataupun boleh terus je call kita, senang kan? Nak terus direct je, boleh call kita di 0377772606. Yang mana kan yang tinggal dekat kat PJ, dekat Subang, boleh datanglah ke showroom kami di PJ Sisi Petaling Jaya ataupun boleh waste nice seat design, okay? Ramai yang confused, okay? Macam semalam kan, ramai yang confused ingat kita tak buka showroom kami. Okay, showroom kami berada di tingkat 1, okay? Jadi, anda kena take note sebab ramai yang kebanyakan datang macam nak katakan showroom kami dah tutup kan. Tapi showroom kami buka setiap hari daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang. Cuma showroom kami berada di tingkat 1. Jadi kalau anda datang, anda kena tekan loceng dulu dan kami akan bukakan untuk anda. Ha, bukan showroom kita yang bawah sekali sebab selalunya yang tingkat bawah sekali tu memang selalu tutup je. Ha, okay? Jadi kita showroom berada di tingkat 1. Okay? So, apa cakap kita punya cawangan buat masa kini di PJ sahaja, di Petaling Jaya. Mungkin kalau ada rezeki yang lebih, kita akan buka ke cawangan-cawangan lain. Sebab ramai customer kata, bukalah cawangan dekat JB, ada ke cawangan dekat JB, kat KL, kan, dekat Putrajaya, okay? Buat masa ni, kita punya cawangan di Petaling Jaya sahaja, okay? Kita kalau ada rezeki lebih, kita akan, orang cakap, buka lagi banyak lagi ha cawangan yang lain. Okay. So, kalau anda berminat dengan design-design yang kakak I cerita tadi ni, boleh sahaja screenshot sahaja dan WhatsApp sahaja. Ha, okay, sebab anda kena dapat sekarang promotion ni sebab apa? Harga dia sangat-sangat super jimat. Ha, sebab tengah kita nak bagi anda dalam bulan Syawal ni kan, sebab semua tengah orang sekarang tengah buat open house. Ha, jadi semua nak nampak rumah cantik kan. Ha, so kita bagikan super-super jimat harga kat situ. Untuk wallpaper size kecil ni harga dia RM288. Tapi kalau anda beli banyak mungkin akan jatuh sehingga RM240. Ha, dah jimat banyak mana kat situ. Ha, okey, kalau untuk yang ramai tanya, selalunya saiz kecil ni kena pakai berapa roll untuk satu dinding lah. Selalu normal dinding kita kena pakai 3 roll sahaja. Okey, bergantung pada dinding lah saiz ukuran semua. Ataupun kalau anda tak tahu saiz ukuran, anda boleh terus je hantar gambar ataupun video. Kita boleh estimatekan berapa roll anda kena guna. Okey, kita masukkan sedikit sahaja lagi. Kita ada tinggal design beberapa lagi. Okey, ini pula design warna purple. Ha, Kak Wani minat purple tak? Minat. Sebab purple dia bukan jenis yang purple gelap. Purple just nice kan? Purple yang orang cakap cerah sikit kan? Ha, cantik lah warna purple ni. Okey. So, ada lagi warna coklat. So, kita ada warna apa lagi kita tengok eh. Kita ini yang plain jenis plain lah. Okay, di Wallpaper Factory ni, kita bukan menjual wallpaper sticker lah. Ramai tanya, ni sticker ke ataupun ni tanpa pakai gam. Okay, di sini di Wallpaper Factory, kita tak menjual wallpaper sticker. Kita pasang guna gam. Ha, gam yang sangat pekat, berkualiti semua kan. Ha, sebelum tu, kita merawat dululah dinding anda semua sebab kita nak bagi nampak cantik, tahan lama sehingga 5 hingga 8 tahun kan. Ha, bergantung pada penjagaan anda. Okey, kita ada sedikit sahaja lagi. Okey, ni semua design plain lah kalau anda nak tengok kan. Kalau anda tengok kat sini, design plain kan, dia bukan
kan? Itu baru plain. Belum lagi tengok yang ada corak. Ha, sampai anda mesti pening nak pilih nanti, okey? So ini antara ada design-design dia kan. Dia macam warna dan macam warna buah Melaka ni, warna ni. Ni macam sedap pula tengok makanan kan, warna colour-colour ni. Okey, ni warna-warna yang agak soft lah kan, warna putih. Kita ada warna hijau cair dan juga warna kelabu lah. Mungkin nak tengok sini. Okey kan, kamera nampak kan kakak ni. Ha, okey. So kalau anda berminat dengan design-design tadi, okey akak pun sekali imbas lah kan. So kita ada lagi masa dalam lebih kurang dalam 7 minit lagi. Ha, kalau anda ada apa-apa soalan, just tuliskan kat bawah di IG juga. Kalau ada nak tanya lah, lama ni nak tanya soalan ni, just apa nak cakap, just type kat ask question tu, kita akan jawab nanti. Ha, sebab kakak rasa macam kita nak adakan satu hari tu, kita nak buka question untuk semua kan. Ha, supaya nanti apa orang cakap, pelanggan-pelanggan kami boleh tanya soalan yang tak tahulah kan. Ha, tak apa, nanti satu hari nanti kita akan, bukan satu hari nanti, nanti kita akan buat question untuk just bertanya soalan saja tentang wallpaper, tentang vinyl, ha, kan banyak kan. Ha, okay. So inilah kita tengok design ni, kita akan macam tunjuk ni. Ha, macam-macam lah kita akan sekali imbas lah kan, yang tak sempat baru tengok tu kan. Ha, hari ni kita cerita pasal buku Urban Living. Okay, Urban Living ni lah. Urban Living ni memang semua, dah kata living kan, Urban Living semua jenis yang corak-corak daun. Ha, jenis yang memang corak-corak daun kan. Ha, okay. So tengok kat sini. Ha, okay. So sekali imbas lah, mana tahu ada soalan apa-apa kalau anda nak bertanyakan dekat kakak I. Ha, yang mana tak tahu macam confused. Ha, yang ni berapa harga, ni berapa harga, ni berapa harga. Just to comment je kat bawah, nanti kita akan jawab dia lagi, okay? Okay, so, ha, okay. Sebelum kakak I terlupa, di sini setiap pembelian anda semua RM10 kita akan infakkan ke rumah anak yatim dan rumah-rumah tahfiz. Kiranya anda membeli sambil menderma, anda pun happy dan mereka yang lebih memerlukan pun happy. Okay? So, ha, banyaklah. Okay, okay. Design-design ni cantik sangat ni. Ha, ramai customer kita dah grab yang ni. Sangat-sangat cantik. Okay? So, ha, banyak lah. Kita ada design yang macam ni. Ha, design yang macam ni. Okay? Ada apa-apa soalan saya sebelum kakak nak tamatkan live ni? Okay? So, sangat-sangatlah cantik tengok ni. Ha, design-design ni sangat cantik kan? Kawan ni sebab dia punya belakang tu bertembakan warna black. So, sangat cantik. Nampak menonjol lah. Ha, nampak macam timbul. Hidup. Ha, timbul. Kalau anda letak dekat fichua rumah anda, masuk sahaja rumah anda, sangat-sangatlah cantik. Ha, guarantee. Kakak I guarantee. Okay? So, okay. Apa-apa soalan lagi? Okay? Dan mungkin kita akan bersiaran sekarang ni dua kali live. Ha. Selalu sekarang kita ambil dari pukul 11 pagi dan juga pukul 4 petang lah buat masa ni. Kalau dia punya waktu bersiaran bertukar, kita akan informkan ke IG dan juga Facebook lah. Ha, okay? So, di Rabayuk mungkin petang karang nanti. Okay? Ada apa-apa question lagi sebelum kakak I nak tamatkan? Jadi, akak nak kena ingatkan lagi. Okay? Promotion ni akan tamat pada 30 hari bulan 6 ini sahaja. Sebab sekarang ni kita masih dalam bulan Syawal, jadi kita nak bagi anda promotion Syawal Raya ni lah kan. Okey, jadi kalau untuk wallpaper size kecil ni, bagi yang anda tidak tahu, okey, ni satu roll RM288. Okey, kalau anda beli banyak roll, harga dia akan jatuh satu roll harga dia RM240. Okey, dah jimat kat situ berapa. Okey, untuk wallpaper size besar pula, okey, besar-besar di 150 square feet. Untuk satu roll RM599 dah siap installation. Ha, tapi kalau untuk wallpaper size besar pun kita ada buat juga. Kalau anda beli dua roll sahaja dah jatuh satu roll RM499. Dah jimat RM200 kat situ. Dah siap installation lagi. Ha, kita nak bagi promotion kau-kau ni sampai 30 hari bulan ini sahaja. Mungkin bulan 7 nanti kita akan jadi harga yang mungkin akan jadi naik, ataupun kita akan ada package-package yang lain lagi. Okay? Jadi anda kena dapatkan sekarang di WhatsApp kami di 029-331-9606, ataupun boleh call kami di 037-772-6606. Ataupun lagi senang, anda nak tengok sendiri kan, rasai sendiri kan, pilih sendiri design-design yang kesukaan anda, boleh datang ke showroom kami di PJCC Petaling Jaya, ataupun boleh waste 9C Design. Dah sampai ke depan kedai kami, just tekan loceng dan kami akan bukakan untuk anda. Kita punya showroom berada di tingkat 1 dan kita buka showroom kita setiap hari dari Isnin sampai Ahad pukul 10 pagi hingga 6 petang. Sebab kami tahu
Ini sampai Jumaat semua bekerja. Jadi Sabtu Ahad kan masa untuk anda bercuti semua 2 hari tu. Jadi dua-dua Sabtu Ahad kita akan buka 10 pagi hingga 6 petang. Okey. Kalau berminat dengan design kakak I cerita tadi, boleh just screenshot saja buku Urban Living ni kan. Kau berminat kan dengan design-design dia daunan ni kan. Ha, okey. So kita punya masa ada lagi 2 minit sahaja lagi sebelum kita nak tamatkan live. Yang mana tak sempat tengok live kami, kita akan savekan live ni. Jadi kalau anda nanti kan masa rehat pukul 1 nanti, anda nak tengok balik hari ni design pasal apa semua, boleh tengok di IG dan juga di Facebook. Okey. Yang mana yang selalu mengikuti perkembangan WallpaperFactory, just turn on notification anda supaya tidak terlepas dengan design-design terbaru dari wallpaper, design-design yang terkini. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita just nak endkan. Okey, nanti pukul insya-Allah pukul 4 petang nanti bersama dengan Abayok nanti. Okey, just assalamualaikum.